Yang kedua, saya bacakan di dalam surat Al-Qasas. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kedua anak Nabi Syuaib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walamma tawajjahat tilqa'a madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Yani Nabi Musa ketika menuju ke Madian, tempat perkampungan Nabi Syuaib, yakni Nabi Musa dikejar untuk dibunuh oleh pengikut-pengikut Firaun, maka lari menuju ke Madian dan memohon agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Nabi Musa alaihi salam. Walamma warada, dan ketika Nabi Musa warada menuju ma'a Madian, air di apa yang ada dalam perigi di kawasan namanya Madian, wajada alaihi ummatan minan nas, mendapati ramai orang pada mengambil air. Orang mengambil air simbol kepada pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga, yaitu laki-laki. Wajada min dunihim imra'ataini tadudzan, wajada min dunihim imra'ataini tadudan. Nabi Musa nampak daripada tempat Nabi Musa agak berjauhan dua orang perempuan yang dia mengasingkan diri. Yani berjauhan. Laki-laki pada sedang berkumpul mengambil air, didapati daripada sebelah sana dua orang perempuan sedang berteduh di suatu tempat. Qal, dihampiri oleh Nabi Musa dua orang perempuan itu, ma khabbukuma, apa yang menyebabkan kamu berada di sini? Mereka berdua menjawab, dua ini adalah anak kepada Nabi Syuaib. Qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir. Ya, dia kata, kami tidak akan mengambil air daripada perigi itu sehingga semua pengembala laki-laki yang sedang mengambil air itu semuanya dah pergi. Baru saya akan pergi ambil air. Bekerja juga, ingin memenuhi keperluan dalam hidup, menyara hidup. Bukankah dua orang perempuan anak Nabi Syuaib itu juga bekerja pada ayat yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Na'am, ia bekerja. Ingin menyara hidup. Apa sebab? Wa abuna syaikhun kabir. Ayah kami dah tua, tak mampu bekerja. Yang kalau dia muda atau dia mampu bekerja, kami tak akan keluar untuk bekerja mengambil air. Tapi pasal tak mampu. Idzan, dalam hal ini kedua anak Nabi Syuaib, dua anak perempuan Nabi Syuaib adalah tugasnya pada waktu itu ketika ingin menyara hidup untuk keperluan hidup dalam keadaan mereka adalah tidak ada sesiapa daripada laki-laki di rumahnya yang bertanggungjawab untuk menyara hidup mereka. Kalau begitu, kita dapat memahami daripada contoh Al-Quran ini tentang tugasan yang ditetapkan oleh Allah kepada laki-laki bertanggungjawab kepada perempuan. Dari segi nafkahnya, dari segi keperluan hidupnya, seperti mana perempuan juga mempunyai tanggung jawab kepada laki-laki di dalam menjaga kehidupan rumah tangganya, dan juga tanggung jawab untuk al-injab, yaitu untuk melahirkan. Kalau nak dibalik, susah jadinya. Laki-laki tak mungkin untuk hamil atau melahirkan. Pada masa yang sama juga tidak boleh untuk dijadikan dibalik laki-laki di rumah perempuan kerana mesti menyara laki-laki. Karena itu adalah akan mengubah sistem sunnatullah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Idan, kembali kepada pokok masalah yang saya jelaskan sebentar tadi, bahwasanya tugasan utama yang wajib kepada wanita adalah iqdadus sakan, menyediakan keselesaan,
kenyamanan, tanggung jawab di dalam kehidupan rumah tangga sebagai kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, seperti mana kaum lelaki juga mempunyai tanggung jawab yang berbeza di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tugasan ini berbeza dari segi apa yang ditetapkan oleh Allah kepada laki-laki dan juga kepada perempuan. Dari segi tanggung jawab, dari segi ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ganjaran yang sama. Perempuan tidak wajib berjihad, tapi perempuan boleh dapat fadilah jihad. Perempuan tidak wajib memberi nafkah kepada suami, tapi dia boleh mendapatkan ganjaran lebih yang sama dengan ganjaran suami memberi nafkah kepada istrinya. Datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perempuan daripada Ansar, dan berkata, "Ya Rasulullah, kaum lelaki ini senang, dia banyak ganjaran pahala, tak sama dengan kami kaum perempuan, kami di rumah aja, tak pergi mana-mana. Kaum lelaki berjihad dengan engkau, solat Jumat dengan engkau, banyak semua pergi dengan engkau, kami di rumah aja." Artinya apa? Itu perempuan nak ganjaran. Itu perempuan nak dapat apa yang lelaki dapat. Ini bau persaingan yang positif. Bukan persaingan menjatuhkan. Persaingan untuk mendapatkan fastabiqul khairat, yakni berlumba-lumba, bersainglah kamu di dalam untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hal ini baginda Rasulullah menoleh kepada para sahabat yang lain. Adakah kamu pernah tengok soalan sebaik soalan perempuan ini? Nabi bersabda, "Wahai perempuan Ansar, kamu beritahu kepada perempuan-perempuan yang belakang situ." Yakni, karena dia datang itu menyuarakan wakil daripada soalan-soalan yang ada pada kaum wanita Ansar dan juga wanita-wanita selain daripada Ansar yang ada pada waktu itu. Dia wakil jurubicara lah, duta kepada kaum wanita. Beritahu, tanya kepada Rasulullah, nak juga ganjaran juga, nak dapat fadilah jihad, nak dapat fadilah Jumat, nak dapat fadilah semua yang hebat-hebat yang laki dapat. Tapi adakah Nabi beri jawaban kepada mereka? Nak dapat fadilah jihad, kena pakai baju askar, jihad juga, pegang pedang, berlatih untuk taekwondo atau apa semua. Ataupun nak dapat fadilah Jumat, pakai songkok pergi ke masjid untuk solat Jumat atau pakai terkung. Adakah itu yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dapatkan ganjaran apa yang didapat oleh laki-laki? Nabi memberikan jawaban, kamu beritahu kepada wanita-wanita yang berada di belakang sana, fa inna husna taba'ulikunna, sebaik-baik kamu di dalam melakukan satu tanggung jawab, di dalam kamu menunaikan hak yang ditetapkan oleh Allah dalam rumah tangga kamu, yakni terhadap suami dan juga kepada anak-anaknya, akan mendapatkan semua fadilah yang laki-laki dapat tu. Laki-laki nak berjihad, nak dapatkan syahadah, kena mesti keluar berkorban, pegang pedang, terdedah kepada, terkena senjata, susah semua. Wanita boleh dapat di rumah. Ini kalau nak mengikut kepada apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah, kalau memang benar nak dapat apa yang Allah nak bagi. Tapi ikut cara yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala menamakan surat, yang surat itu tidak diberi nama surat laki-laki, tapi ada surat perempuan, surat An-Nisa. Tak ada surat Ar-Rijal. Itu memberikan satu inspirasi tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala concern kepada perkara-perkara yang penting dan asas yang mempunyai hubung kait dengan wanita, agar supaya mereka dapat berjalan mengikuti landasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang kedudukan kaum wanita di dalam Al-Qur'anul Karim adalah sama dengan kaum lelaki, bahkan terkadang di situ ada wanita yang boleh mengalahkan lelaki dari segi ketakwaannya, dari segi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, orang yang tidak menyayangi, ia tidak akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari. Bersama dengan saya Azamuddin Zainal dalam segmen Sunnah Sana Sini. Pada kali ini, saya akan menceritakan bagaimana untuk mengaplikasikan sunnah ketika menaiki lift. Biasanya bila kita ingin menaiki lift, apa sepatutnya berlaku? Ha, lift pun dah nak terbuka. Jom kita saksikan. Tengok tu, berebut nak masuk lift. Sepatutnya kita memberikan peluang orang yang berada dalam lift untuk keluar dahulu, barulah kita masuk lift. Selaras dengan hadis Nabi yang saya bacakan di awal tadi, seseorang tidak akan disayangi jika ia tidak menyayangi. Seseorang juga tidak akan didahulukan jika mana ia tidak mendahulukan orang lain. Mudahkan aplikasikan sunnah Nabi walaupun ketika menaiki lift. Jumpa lagi minggu hadapan, Sunnah Sana Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang kedudukan kaum wanita di dalam Al-Qur'anul Karim adalah sama dengan kaum lelaki, bahkan terkadang di situ ada wanita yang boleh mengalahkan lelaki dari segi ketakwaannya, dari segi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Siti Maryam. Yang Nabi bersabda bahwasanya penghulu wanita syurga ada empat. Dua daripada empat ini Allah kisahkan dalam Quran. Yang pertama adalah Maryam binti Imran. Yang kedua adalah siapa? Asiyah, istri kepada Fir'aun. Yang ketiga adalah Siti Khadijah binti Khuwailid. Yang keempat adalah Siti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Empat orang penghulu kaum wanita di syurga. Bila mana dikatakan penghulu kaum wanita adalah banyak mengalahkan kepada laki-laki. Apa sebab? Takwanya, ibadahnya, keyakinannya, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menceritakan tentang satu kelahiran yang begitu menakjubkan di dalam Al-Quranul Karim, sedetail terperinci kelahiran seorang bernama Maryam binti Imran, yang ianya menyimpulkan tentang semangat perjuangan seorang wanita. Ianya bukan sekedar kelahiran sahaja macam itu. Kalau sekedar kelahiran-kelahiran biasa, tidak akan diuraikan sedetail itu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Bagaimanakah permulaan kelahiran Siti Maryam? Bermula daripada seorang wanita yang mempunyai peran, yang paham, yang bijaksana, yang hatinya penuh dengan keyakinan, keazaman, dan juga ingin memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kepada Allah. Kalau syair mengatakan al-ummu madrasatun, ibu itu umpama madrasah. Madrasah itu sekolah yang mendidik bukan hanya ilmu sahaja, tapi mendidik minda, mendidik hati dan jiwa. Kita kalau melihat sejarah para sahabah radhiyallahu anhum wa ardhahum, mereka anak-anaknya yang menjadi orang besar, sebab utamanya madrasah ibu yang mendidik kepada anak untuk menjadi seorang yang besar. Ibu akan mendidik kepada anak yang tidak boleh dididik oleh mana-mana orang, mana-mana madrasah, mana-mana universiti, untuk menjadikan seorang sehebat orang yang dididik oleh ibunya. Ibu itu mendidik bukan hanya mengisi ilmu, tapi dengan kasih sayang. Mendidik dengan menanamkan semangat, mendidik untuk membentuk perangai. Oleh sebab itu,
tidak ada pendidik sehebat seorang ibu mendidik kepada anaknya. Kita ingin mengambil contoh tugasan seorang wanita yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dalam hal pendidikan. Untuk kaum wanita menyadari dan mengetahui betapa hebat kesan dan pengaruh seorang ibu di dalam membentuk perangai jiwa seorang anak. Ianya bukan bermula saat anak itu sudah mulai paham bercakap untuk dididik. Ianya bukan bermula daripada anak itu sudah mulai dewasa untuk dibentuk perangainya. Bukan juga ketika dilahirkan. Tetapi sebelum dilahirkan pun juga seorang ibu sudah mempunyai rancangan macam mana anak itu mesti menjadi di masa hadapan. Walaupun di zaman kita sekarang pelbagai macam ibu mempunyai harapan kepada anaknya untuk menjadi fulan, wala menjadi fulana, untuk menjadi begini, untuk menjadi begitu, kita ingin melihat bagaimana Al-Quran memberikan contoh kepada ibu yang mempunyai harapan anaknya untuk menjadi apa. Supaya kita faham sebagai ibu apa patut kita azam dan niatkan kalau kita ada anak. Dan bagaimana keberkesanan azam seorang ibu kepada anak yang diazamkan untuk menjadi suatu insan yang hebat. Seorang bernama Hinna, istri kepada Imran, menikah sekian lama tapi belum mendapat zuriat. Ketika hamil, Allah bagi rezeki. Maka Hinna berkata, qalat, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku bernadar. Janin yang ada dalam kandunganku ini untuk ku jadikan muharrar. Muharrar adalah tugasan yang dilakukan oleh seorang lelaki di dalam mengabdikan diri kepada Allah melalui khidmatnya di rumah Allah. Fataqabbal minni, terimalah nadarku ini. Ya salam. Tidak ingin anaknya menjadi pemain bola sepak. Tidak ingin anaknya untuk menjadi pemegang saham syarikat terbesar. Tidak menjadikan impian kepada ibu-ibu itu untuk menjadi anaknya dalam hal-hal perkara yang hebat dalam hal keduniaan. Tapi dalam khidmat kepada Allah melalui rumah Allah. Yang tugasan itu pada hakikatnya berkhidmat kepada Allah melalui rumah Allah, melalui orang yang datang ke rumah Allah. Itu tugasan yang diharapkan oleh ibu kepada Maryam untuk anaknya menjadi seperti itu. Khidmat kepada Allah. Tapi oleh kerana pada waktu itu adalah yang berkhidmat di rumah Allah, tugasan itu adalah selalunya yang memegang adalah laki-laki, maka ibu kepada Maryam atau Hinna itu menghendaki anak yang dikandungnya itu apa? Laki-laki. Sebab tugasannya sudah diketahui untuk laki-laki. Lalu setelah itu lahir bayi perempuan. Qalat Rabbi inni wada'tuha untha. Allah, aku melahirkan bayi perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Tapi ibu yang mukminah, ibu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak protes kepada Allah dengan protes yang menolak hadiah yang datang daripada Allah. Dalam keadaan tidak kesampaian kepada impian yang diinginkan, diterima sebagai keimanan kepada qada dan qadar Allah yang ianya di luar kawalan manusia, dan itu hak mutlak Allah untuk menentukan jantina supaya manusia terbiasa menerima kepada perkara yang dia selain daripada apa diharapkan, supaya manusia lebih menyimpan harapan baik kepada perkara yang dia tidak suka bila mana perkara itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Supaya manusia tidak terbiasa dimanjakan dengan apa yang dia inginkan mesti dia dapat. Maka kalau tak dapat, dia akan melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan nilai-nilai murni ataupun dengan tuntutan syarak atau tuntutan iman, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat di luar apa yang diharapkan.
Assalamualaikum, bersama saya lagi Hadi. Dan saya Amar dalam segmen Bahasa Arab dalam 60 saat. Seperti minggu-minggu sebelum ini, kami berdua akan berkongsikan kepada anda semua satu lagi perkataan Bahasa Arab yang baru. Yang mana perkataan ini juga kita gunakan dalam ibadah solat seharian kita. Perkataan baru untuk minggu ini ialah Azuma, huruf Ain, Zod dan juga Mim. Azuma ini sebenarnya maksudnya ialah besar ataupun agung. Hadi, tolong kongsikan kepada semua waktu bila kita guna perkataan Azuma ini. Kita akan gunakan perkataan ini semasa bacaan ketika rokok, iaitu Subhana Rabbiyal Azimi Wabihamdi. Azim itu kata dasarnya adalah Azuma. Betul-betul. InsyaAllah dengan memahami perkataan Azuma ini akan membantu anda semua untuk lebih khusyuk dalam solat. Sebab apa? Sebab anda sudah pun tahu apabila anda melafazkan perkataan ini, anda sebenarnya sedang mengagungkan dan membesarkan Allah yang Maha Agung dan Maha Besar. Jadi untuk tahu perkataan selanjutnya, tunggu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan tidak kesampaian kepada impian yang diinginkan, diterima sebagai keimanan kepada qada dan qadar Allah yang ianya di luar kawalan manusia, dan itu hak mutlak Allah untuk menentukan jantina supaya manusia terbiasa menerima kepada perkara yang dia selain daripada apa diharapkan. Supaya manusia lebih menyimpan harapan baik kepada perkara yang dia tidak suka bila perkara itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Supaya manusia tidak terbiasa dimanjakan dengan apa yang dia inginkan, mesti dia dapat. Maka kalau tak dapat, dia akan melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan nilai-nilai murni ataupun dengan tuntutan syarak atau tuntutan iman, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat di luar apa yang diharapkan. Supaya ibu itu menyimpan satu harapan yang baik kepada Allah dengan penuh tawakal dan ridha kepada qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala, maka ridha ibu itu yang mengubah keadaan yang zahirnya adalah bercanggah daripada apa yang diharapkan, satu keajaiban yang luar biasa. Dia nakkan anak laki-laki, Allah bagi seorang wanita yang namanya di dalam Al-Quran diulang berkali-kali, yang di dalam Al-Quran tak ada sebutan Khadijah, tak ada sebutan Aisyah isteri Rasulullah, dan tak ada sesiapa daripada anak Rasulullah, tapi Maryam berkali-kali diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Bahkan nama surat di dalam Al-Quran dinamakan bukan Khadijah, bukan Fatimah, bukan Aisyah, tapi surat Maryam. Sebab apa diberi nama Maryam? Sebab kisah kelahirannya adalah bermula daripada seorang ibu yang ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dikekalkan oleh Allah nama itu bukan sekedar nama, supaya kenal siapa background biodata itu Maryam, daripada mana Maryam jadi Maryam, dan daripada mana Isa menjadi Isa bin Maryam. Tidak disebut Isa kecuali ibn Maryam. Permulaannya daripada siapa? Pada ibu. Henna, namanya tak disebut dalam Al-Quran, tapi kisahnya nyata, reality. Supaya orang lebih concern kepada kisah berbandingkan kepada nama. Dan adapun nama Maryam, kenapa disebut oleh Allah Subhanahu wa taala nama Maryam itu? Kenapa tidak disembunyikan seperti wanita-wanita yang lain? Istri Firaun dalam Al-Quran tak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Maryam disebutkan oleh Allah? Namanya mempunyai sejarah. Apa sejarahnya? Wa inni samaituha Maryam. Henna itu ibu kepada Maryam ketika melahirkan bayi yang dia nak laki-laki tapi lahir bayi perempuan. Diberi nama anak itu sesuai dengan nawaitu dia ketika hamil. Apa itu arti Maryam? Maryam itu artinya adalah orang yang berkhidmat di rumah Allah. Orang yang suci yang berkhidmat di rumah Allah. Nawaitu ibu Maryam nakkan bayi yang lahir laki-laki supaya berkhidmat di rumah Allah. Tapi yang lahir bayi perempuan tak kesampaian akan jantina yang diharapkan kepada bayi itu, tak dilepaskan namanya untuk diberi kepada anak perempuannya dengan nama Maryam, supaya namanya dapat berkat daripada makna yang tersimpan kepada nama tersebut, diberi nama Maryam. Makanya dalam Al-Quran Maryam, 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 Maryam diulang berkali-kali nama Maryam, disebabkan namanya mempunyai sejarah. Kenapa nama itu dinamakan oleh ibu kepada Siti Maryam? Karena tugasan yang itu kembali kepada ibu juga, yang menakkan anaknya berkhidmat di rumah Allah Subhanahu wa taala,
maka dinamakan Maryam. Wa inni samaituha Maryam. Saya bagi nama dia ya Allah Maryam, orang berkhidmat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa inni uiduha. Ya Allah. Berdoa seorang ibu untuk anaknya. Yang doa itu didasari dengan rasa rida dengan ketentuan yang Allah telah tentukan kepadanya, walaupun dia mengharapkan benda yang lain. Dia rida menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak komplain, tidak protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu di sebalik ketentuan tersimpan 1 juta rahasia. Wa inni uiduha, saya berdoa untuk engkau melindungi kepadanya. Kepada siapa? Kepada Maryam. Wa dzurriyyataha, dan keturunannya. Mana syaitanir rajim, daripada syaitanir rajim. Kata baginda Rasulullah, tidak ada bayi yang dilahirkan kecuali akan mendapat cubitan daripada syaitan, kecuali Maryam dan juga anak kepada Maryam. Sebab siapa? Ibu. Sebab wanita. Walihada kita dapat melihat daripada kisah Maryam dan ibu kepada Maryam. Namanya diulang-ulang, kisahnya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan daripada sekian makhluk Allah Subhanahu wa taala, daripada golongan manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga Imran. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Allah memilih daripada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dan juga Nabi Ibrahim dan juga keluarga Imran. Siapa dimaksudkan keluarga Imran? Imran, istri dan juga anaknya. Apa pasal mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebabnya adalah daripada Imrannya memang orang yang saleh, ibu istri kepada Imran, ibu kepada istri Maryam, wanita salihah, radhiyah, taqiyyah, abidah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dipenuhi apa yang menjadi harapan kepada seorang ibu kepada Allah Subhanahu wa taala daripada apa diharapkan untuk mendapatkan anak laki-laki. Dibagi anak perempuan, dia rida. Allah beri keajaiban kepada anak perempuan itu yang tak ada kepada mana-mana wanita, dan menjadi penghulu kepada penghuni syurga, Maryam binti Imran. Daripada beberapa contoh yang saya sebutkan tentang peranan wanita, bagaimana Allah mengkisahkan tentang kelahiran seorang wanita di dalam Al-Quran yang tak ada kisah kelahiran mana-mana lelaki sedetail, sehebat dan seterperinci kisah kelahiran Siti Maryam binti Imran, seorang wanita yang juga diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran Al-Karim. Wanita yang kedua adalah istri kepada Fir'aun, Asia. Wanita salihah, walaupun suaminya adalah orang yang mencabar kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai satu pengajaran bahwasanya di dalam rumah tangga ini, walaupun ada orang-orang yang dia mungkin bermaksiat kepada Allah, tidak menjadi halangan kepada ahli keluarga salah satu daripada keduanya untuk menjadi wanita, untuk menjadi seorang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang lebih buruk daripada Fir'aun karena dia mendakwa dirinya sebagai Tuhan. Mencabar akan Allah Subhanahu wa taala tapi tidak menjadi penghalang kepada istri Fir'aun, Asia, untuk menjadi orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada laki-laki akan menanggung dosa istrinya kecuali bila mana laki-laki tidak menunaikan tanggungjawab kepada istrinya. Demikian sebaliknya. Istri kepada Firaun menunaikan tanggungjawabnya sebagai seorang istri untuk menegur dan menasihati, akan tapi hati orang tidak boleh dikawal oleh sesiapa pun. Yang mempunyai dan mengawal hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang didapat oleh istri Fir'aun daripada hal-hal kebendaan tidak mengubah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kepada Allah satu permintaan yang tak terfikir kepada mana-mana wanita, mungkin mana-mana lelaki pun. Apa yang diminta?
Rabbibni li 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min al-qaumidh dhalimin. Rabbi, wahai Tuhanku, ibni li, bangunkan untuk saya. Apa? Indaka, di sisimu. Apa rumah? Selamatkan saya daripada Firaun dan amalnya, dan selamatkan saya daripada perbuatan orang-orang yang zalim. Saya ingin nak cuba kupas sikit saja daripada doa seorang wanita yang pandai, cerdik itu. Dia bukan minta rumah saja. Dia bukan minta kepada Allah, ya Allah, bangunkan untuk saya rumah. Kalau dah di surga itu, apa yang tak dapat? Dia minta rumah di surga. Apa saja orang dah masuk surga, dapat apa yang dia nak? Nak minta rumah macam mana di surga? Mesti dapat. Tapi yang istimewa pada soalan permintaan istri kepada Firaun, kepada Allah, bukan rumah je. Tapi nak minta rumah yang jiran dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak minta dekat dengan Allah. Bukan kadar Rabbibni li indaka, ya Allah, bangunkan untuk saya di sisimu yang dekat denganmu rumah. Rumah tu kalau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, makna dia permanen dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bijak permintaannya. Dia bukan minta rumahnya, minta dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rumah tu kecil besar macam mana tak kisah, yang penting dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wanita cerdik, pandai. Kalau pepatah mengatakan al-jaru qabla dar. Nak beli rumah tengok jiran dulu siapa. Itu istri Firaun ketika meminta rumah, tengok jiran, minta jiran dulu. Rabbibni li 'indaka, ya Allah, bangunkan aku dekat denganmu rumah. Yakni kalau rumah dia permanen dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Cerdik pandai permintaannya. Oleh sebab itu dikatakan penghulu kepada wanita di syurga. Pandai minta tahu apa yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa agaknya permintaan wanita di zaman kita sekarang? Yang mahu meniru cerdik pandainya Asiah binti Imran atau Asiah istri kepada Firaun, maka dia akan tahu cara meminta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bawakan dua contoh wanita penghulu syurga. Cerdik pandai permintaannya. Oleh sebab itu dikatakan penghulu kepada wanita di syurga. Pandai minta tahu apa yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa agaknya permintaan wanita di zaman kita sekarang? Yang mahu meniru cerdik pandainya Asiah binti Imran atau Asiah istri kepada Firaun, maka dia akan tahu cara meminta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bawakan dua contoh wanita penghulu syurga dan dua wanita juga yang merupakan orang yang diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi wanita yang utama, yang mulia, karena diperistrikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang mulia di sisi Allah. Tapi bila mana tidak memanfaatkan saat berstatus sebagai istri kepada seorang yang dimuliakan oleh Allah, dia pun akan dihukum juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengangkat darjat wanita cukup tinggi di dalam Al-Quranul Karim, Allah juga boleh menghina kaum wanita bila mana tidak dapat memanfaatkan statusnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dua wanita yang dihadap oleh Allah Subhanahu wa taala saat mereka mendapat peluang untuk menjadi orang dimuliakan oleh Allah? Istri kepada Nuh dan istri kepada Nabi Lut. Daraballahu matalan lilladzina kafaru. Allah memberikan permisalan kepada orang-orang kafir. Apa? Imra'atu Nuhin wa imra'atu Lut. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kanata keduanya tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'an wa qila dkhulan nara ma'ad dakhilin. Ketika berada status sebagai istri kepada Nabi, kepada Rasul, tapi tidak beriman, tidak memanfaatkan.
maka perkara demikian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbezaannya adalah kedudukan seorang itu di dalam memanfaatkan iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum wanita khususnya untuk dapat memikul dan tanggung jawabnya sebagai seorang wanita yang dimartabatkan dan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dapat meraih satu kedudukan yang mungkin terkadang tidak dapat diraih oleh mana-mana lelaki. Kalau begitu, kepada semua yang hadir di Masjid At-Taqwa ini dan juga penonton di rumah, daripada apa yang dijelaskan sebentar tadi, uraian-uraian Al-Quran tentang kaum wanita dan perhubungannya dengan lelaki, serta perhubungan tentang tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepada kita satu pemahaman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan menyelamatkan marwah kaum wanita daripada segala-segala ideologi yang menjatuhkan dan menghinakan kepada darjat kaum wanita daripada pelbagai macam agama selain daripada Al-Islam. Maka janganlah kaum wanita mukminah muslimah mengambil atau mencari pengganti dalam manhaj, dalam pegangan, dalam ajaran selain daripada apa yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'anul Karim. Setelah diangkat darjat wanita ini oleh Al-Qur'an, jangan kaum wanita sendiri yang menjatuhkan lagi dengan mengambil ideologi, fahaman, manhaj selain daripada Al-Islam, maka wanita akan menjadi orang yang teramai menjadi penghuni di syurga, sebagaimana juga mereka boleh menjadi teramai penghuni neraka bila mana tidak berpegang kepada apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya semua yang hadir di sini di Masjid At-Taqwa dan penonton di rumah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahasia makna yang tersimpan di dalam ayat-ayat yang telah kita kaji dan kita hayati bersama sebentar tadi, untuk menjadi penawar kepada hati dan minda kita dengan diberikan pemahaman yang dalam kepada kita untuk memahami, mematuhi kepada suruhan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita, baik daripada identiti sebagai laki-laki atau wanita, yang masing-masing diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tugasan yang saling melengkapi satu dengan yang lain, mudah-mudahan makna yang seperti ini adalah dapat kita fahami agar supaya perjalanan dalam hidup ini adalah saling melengkapi satu dengan yang lain, dan mudah-mudahan kehidupan yang seumpama ini adalah laki-laki akan semakin lengkap, wanita pun akan semakin lengkap ada dengan adanya laki-laki demikian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah mengangkat darjat kaum wanita di dalam Al-Qur'anul Karim, semoga kaum wanita pengikut daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan pemahaman untuk menjaga marwah mereka seperti mana telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah, dibimbing oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar supaya kita termasuk orang-orang yang berpegang teguh kepada manhaj yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kaum wanita untuk menjadi madrasah kepada anak-anak mereka, untuk melahirkan anak-anak generasi yang mempunyai perangai dan sifat yang baik, menjadi golongan salihin dan salihat yang unsur utamanya adalah madrasah pertama, yaitu kaum wanita atau ibu yang menjadi guru ataupun sekolah kepada anak-anaknya. Mudah-mudahan kaum wanita mukminat dan kaum muslimat dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pembimbing, pendidik kepada anak-anak mereka untuk menjadi golongan orang-orang salihin dan salihat. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiba nafas di ujung hela, mata tinggi tak sanggup bicara, mulut terkunci tanpa suara.
sahir berhenti sudah, jantung hati pun tak berhenti.